Ini dia. Dia. Ternyata ini dia. Yang terjadi. Ini dia. Wah, keren banget, keren banget, keren banget. Keren banget, keren banget. Keren banget, keren banget. Woi, sumpah. Gua enggak bisa pencet bawah. Enggak bisa pencet, Pak. Enggak bisa pencet bawah, enggak bisa pencet bawah, enggak bisa pencet. Tapi landingnya bagus. Teman-teman gue sudah masih Akyong yang belum pakai autotune. Wah. Ajar bang, ajar terus bang. Pepen. Lo tau gak sih stick gue tuh nggak bisa ke bawah. Stick gue tuh nggak bisa ke bawah. Gini. Lu udah ngomong itu dari 10 minggu yang lalu. Iya. Kan gue bilang. Terus kenapa? Harga stick tuh mahal. Iya. Tahu. Terus? Ya lebih baik gue tidak bisa pencet bawah. Mendingan buat beli susu gitu ya. Bener. Soalnya stick naik bro. Gak susah eh. Ini gak susah nih. Belum tahu nih depan tiba-tiba muncul sesuatu bang. Ada sliding nanti, ada sliding. Ada sliding. Tapi gue gak sabar lu, untuk temen gue main ETS sih sebenarnya sih. Kita ke jalan yang kemarin, Gyeong. Iya, yang itu, yang itu, Bang. Itu, yang itu, iya. Real time ya? Enggak, real time. Berapa menit? Oh, shit! Oh, ini dia nih, ini dia nih. Ini dia, ini dia. Ini dia, yang terjadi. Ini dia. Keren banget, keren banget, keren banget. Keren banget, keren banget. Keren banget, keren banget. Woy, sumpah. Gua enggak bisa pencet bawah. Enggak bisa pencet, Pak. Enggak bisa pencet bawah, enggak bisa pencet bawah, enggak bisa pencet. Tapi landingnya bagus. Sumpah. Wah, udah lap 2 ya. Wah, ini gampang. Ini gampang. Ini mah Jill main juga bisa. Woi. Coba kasih sekarang cepet gue pengen lihat. Dia lagi menyusui. Jill. Cepat. Bentar, Jill lagi menyusui. Eh, maksudnya Jill lagi menyusu enggak pakai I. Oh, iya. Udah, Jill menyusui gue kaget. Nanti misalnya Jill udah umur 3 tahun nih, terus kita masih berkarir di YouTube gini. Kalau record tiba-tiba Jill gantiin gue, nggak masalah kan? Nggak masalah. Nggak masalah. Apa-apa kan? Nggak masalah. Kita harus didik dia lebih jago dari gue. Nah, bener. Apa? Gimana? Tapi resikonya lu bermasalah nggak? Nanti kita yang ngajarin nanti. Lah, lu bakal kaget kalau Jill yang ngajarin lu. Waduh. Enggak apa-apa kalau di game dia ajarin gua enggak masalah. Hidup yang gua ajarin sama dia. Ntar kalau gua udah kayak Jill udah deh, kamu yang record. Nah, lumayan deh mana gua deh. Kalau makan padang pakai sendok biar enggak jorok. Enggak mungkin kalau itu udah baca pakai tangan dia. Dan kita menyentuh. Makan padang keren deh. Ini slime cepet banget, bro. Gampang. Aduh, landing. Oh, ini gampang sih, gue tadi kagak tahu konsepnya aja. Gue meledak, cok. Kesempatan! Wah. Oh, lu kalah gara-gara lu gak punya stick baru, gue. Oke. Kesempatan. Oke, karena gue gak punya stick baru. Jangan lupa beli merchandise Hompi palingnya di description, guys. Betul! Biar Igo bisa beli stick baru. Enggak juga anjing. Pelangan nih. Lihat deh. Wih, keren banget, Bang. Apa? Mobil lu apa? Itu mobil lu. Mobil gua apa mobil Akyong? Mobil lu yang hijau. Oh, kenapa lu hijau? Kenapa lu hijau? Kenapa lu hijau? Kenapa lu hijau? Kan gua kira itu Bambang. Hah? Ini kan skin. Itu samping-sampingnya ijo itu, gue kira itu Bambang. Ini kan skin, cantik. Kenapa lo ijo? Kenapa lo ijo? Bodo amat. Ada kuningnya kok. Okay. Ini kayaknya ini udah, Igo Amsyong udah. Eh, lo kira? Lo tau gak the power of keyboard gaming Indonesia? Itu gue. Coba deh. Lihat dong. Mana? Ngeri. Gua nggak pakai stick bro. Gua pakai stick bro.
Ini awal GTA 5 video gue, itu kan gak pakai stick gue ya? Gue mau inin ke si Akyong. Jadi gue kembali ke awal lagi nih. Gue emang ya. Back to basic. Aduh. Cuma bedanya awal video gue, kalau gue pencet keyboard, itu suaranya masuk, cok. Sekarang juga? Enggak, gue tahu sekarang juga masuk. Tapi kalau waktu itu tuh kan gue mainnya di laptop, mic-nya mic laptop ya. Jadi masuknya lo tahu kan? Langsung tak-tak-tak-tak-tak gitu anjing. Ini juga taktuk-taktuk tadi main Valorant tadi. Tapi bunyinya punya clicky, nyebutnya clicky. Kalau dulu taktok nyebutnya. Dulu nyebutnya taktok. Aduh, bumper gua mulutnya rusak lagi. Aduh, shit. Aduh. Mobil gua ini kayak R32 ya. Kok keguling gini? R32 ya. Yoi. Kyong, lihat mobil gua ada, Kyong. R35. Ini belakang. Mana mobil lu? Belakang gue. Ini lihat. Lihat dah, bumper mobil gua kemana coba tuh? Mana coba gua lihat. Lihat. Menganga gitu. Nih, kalau udah kayak gini reparasinya ini mahal banget nih pasti nih. Mahal banget nih. Kalau udah bumper apalagi kalo, itu apalagi kalau bumpernya hilang ya, bumpernya hilang. Kalau lu masih bisa ketok masih magic, bro. Itu udah enggak bisa ketok magic, bro. Gua enggak bisa belok lihat ban belakang gua. Hah? Ban ini bisa hancur mana? Begini ya. Mana? Aduh, enggak nyampe gua. Aduh, enggak nyampe. Harus respawn gua. Respawn lah. Respawn mobilnya jadi bagus lagi. Ban belakang gua masuk ke dalam gitu loh. Mana dia? Tahu masih di belakang. Astaga, enggak nyampe lagi. Bang, mobil gue masih baru, mulus-mulus gini, kenapa lu sundul? Sengaja. Lu pake warna gue. Let's go. Lompatan kehidupan. Yang sesungguhnya. Wih, kenapa gue mengsong? Gue juga mengsong. Jalan. Mengsong. Lompatan lagi gue. Lompatan kehidupan. Mengsong miring kan. Dia kena slipstream kecepetan dia. Kecepetan gue jadinya, coy. Kalian asli. Tahu bahasa lempeng enggak? Tahu. Lurus. Oh, tahu. Kita enggak sekatro itu, coy. Nah, tapi waktu pertama kali gue ngerantau ke Jakarta, gue enggak tahu lempeng itu apa. Iya, banyak yang enggak tahu. Enggak tahu. Itu bahasa mana? Itu bahasa bahasa ini kan, bahasa slang gitu. Dari lurus. Kenapa jadi lempeng? Gak tahu. Karena kalau tumpeng makanan. Tadi gue sama Akyong pas streaming ini kecengklak. Kenapa bisa muncul tuh kata kecengklak? Itu dah. Menggambarkan situasi kretek kayak gitu, ngerti gak sih lo? Tapi dari keseleo, Bang. Kalau kejengkang dari mana tuh bahasanya tuh, Bang? Tadi terjungkil. Oke, bongkek. bengkek anjing. Bengkek. Enggak, dibongkek ada lagi, coy. Dibongkek, dicongkel. Iya, maksudnya itu bahasa itu tuh kita akan bahas di podcast selanjutnya, guys. Jangan lupa subscribe channel Om Bimba yang podcast. Ada di description. Karena di channel itu adalah sisi lain dari kita, enggak ada game. Ini adalah wah, apa sih udah finish aja? Apaan dah, cepet banget, finish aja. Ini tetap lu yang menang, Bang Ijo, Bang Ijo. No. Iya, gue menang, yeay. Tetap lu yang menang, Bang Ijo. Oke, Bang yang menang. Gue menang.